Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam. Walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang berbahagia lagi dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid al-muhtadin, ashabul fadilah, para asatizah yang saya kasihi, lagi saya raikan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin serta hadirat, juga adik-adik dan anak-anak kita sekalian. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan limpah kurnianya malam ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk meneruskan siri pengajian tafsir kita. Malam ini marilah sama-sama kita buka pada muka surat 449. Muka surat 449. Surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100. Tengok muka surat tu, baris keempat dari bawah. Baris keempat daripada bawah. Bermula daripada firman Allah, Rabbi habli minas salihin. Kita baca ramai-ramai seperti biasa. Saya baca dulu, tuan-tuan, perempuan ikut dengan nada suara yang jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin hanin. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر
تَسْمَعُوا سَتَجِدُونِي إِنْشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي kita dapat membaca beberapa ayat Allah daripada kitab suci Al-Quranul Karim daripada surah As-Saffat. Marilah tanpa melengahkan masa kita meneruskan pengajian dan pengkajian kita pada ayat yang ke-100. Ayat yang mula-mula kita baca tadi. Ayat ini berbunyi, Rabbi habli minas salihin. Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbi makna apa? Wahai Tuhanku. Habli minas salihin. Anugerahkanlah untukku daripada kalangan anak-anak yang soleh-soleh. Doa siapa ni? Doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim, kalau ibu bapa baca dalam kitab tafsir, para mufassirun menjelaskan kepada kita bahawa Nabi Allah Ibrahim ni dia kahwin dengan isteri pertama dia, Sayyidatuna Sarah, sehingga berpuluh tahun tak dapat anak. Sampailah umur Nabi Allah Ibrahim 80 tahun lebih, barulah dia mengetahui bahawa isterinya itu mandul. Umur dia 80 lebih lah. Pun begitu dia terus berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku,
anugerahkanlah untukku daripada kalangan anak-anak yang soleh-soleh. Jadi doa ni kita kena amal. Beritahu ke anak-anak nantu kita, banyak-banyaklah baca doa Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak-anak yang soleh. Pendek saja, Rabbi habli minas salihin. Duk tak mana doa tu? Dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat dalam Quran tang mana? Lepas pada surah Yasin. Cik selok dua tiga lain ke belakang. Surah Yasin. Dalam surah As-Saffat ini ayat yang ke-100. Muka surat 449. Selok ayat ni bagi tahu kat anak menantu kita tanda elok supaya mereka selalu berdoa dengan doa ini. Moga-moga kita dapat anak cucu dan zuriat yang soleh-soleh, zuriat yang solehah. Rabbi habli minas solehin. Masa mana nak baca ustaz? Lepas sembahyang. Macam kita duduk baca, Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Baca doa lain, sambung doa ni, Rabbi habli minas salihin. Kalau suami baca, isteri nak amin di belakang, Rabbi tukar kepada Rabbana. Habli hablana minas salihin. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah untuk kami berdua, suami isteri ni, daripada kalangan anak-anak yang soleh-soleh. Okey. Nabi Ibrahim pun berdoa terus sampai umur 80 lebih tak dapat anak. Sayyidatuna Sarah isterinya ni pun tengok kesian dekat suami dia. Kawan-kawan Nabi Ibrahim, sahabat-sahabatnya kahwin tak lama mana dapat anak. Yang Nabi Ibrahim kahwin dengan dia tak dapat-dapat anak. Maka timbullah perasaan untuk memberikan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim. Maka Sayyidatuna Sarah memilih seorang perempuan untuk dikahwinkan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan ialah Sayyidatuna Hajar alaihassalam. Isteri ke berapa? Isteri kedua. Siapa pilih? Isteri pertama belum pilih. Ingat tak Pak Su? Tak ada signal tu. Isteri pertama tolong pilih. Isteri bagi hadiah kat suami dia. Kalau ibu-ibu, makcik-makcik, kakak-kakak nak tiru Sayyidatuna Sarah, bagus. Bagus. Agak-agak ibu-ibu sanggup tak nak buat macam tu? Mengaji lama lah ni. Duk mengaji kat saya dalam masjid kita ni pun tak kurang pada 10 tahun dah. Tu saya, ustaz lain, tok guru lain mungkin 20 tahun duk mengajar sini, makcik-makcik, kakak-kakak duk main mengaji. Agak-agak lah. Sanggup ke tak sanggup, cari seorang bagi hadiah dekat suami, suruh kahwin. Dapat pahala besar ni. Ada orang kata dapat apa? Payung mah. Di akhirat nanti. Suami dia beritahu kat dia dapat payung mah. Dia kata payung-payung tak main, dia kata. Bagi ke orang lain. Masya Allah. Payung mah dia suruh bagi ke orang lain. Sedangkan naluri orang perempuan ni, kalau sebut kata barang mah ni, Masya Allah. Kecil pun dia mah, tambahlah besar, payung dia tolak. Masya Allah. Masya Allah. Tak apa.
maka dia pun kahwinlah dengan Nabi Allah. Kenapa Nabi Allah Ibrahim berkahwinlah dengan Sayyidatuna Hajar, seorang perempuan salihah yang dipilih oleh istrinya sendiri kahwin. Meneruskan doa ni, masya Allah, sehinggalah alhamdulillah dalam usia 86 tahun, mengikut perkhabaran daripada para ulama tafsir, masa umur Nabi Allah Ibrahim 86 tahun, alhamdulillah isteri dia pun mula mengandung. Apa tu umur? 86. Menunjukkan kepada kita orang lelaki-lelaki ni umur 80 lebih pun masih ada potensi untuk mendapat anak. Kalau pakcik-pakcik tak apa nak percaya, try kahwin dulu. Tapi kena pilih isteri yang apa? Yang masih boleh lagi untuk melahirkan anak, yakni isteri yang belum lagi putih haid, ataupun dalam istilah orang duk kata ni belum lagi menopause. InsyaAllah, kalaulah bapak-bapak hak malam ni dengar-dengar kuliah ni, semangat nak tiru macam Nabi Allah Ibrahim AS, lama dah tak dukung baby, maka insyaAllah cari seorang kahwin buat teman makcik kita. Buat teman apa? Makcik, bagi jadi kawan. Ha, insyaAllah baca doa ni. Doa apa? Doa Nabi Allah Ibrahim. InsyaAllah tahun depan dapat anak seorang ni, insyaAllah Allah. Saya tolong banget. Ha? Ha, nak pergi kuliah kita ni dia jadi ceria. Depa kata tahun ni musim haji pun tak apa nak ceria, apa siapa tak tahu depa kata. Saya pun tak tahu nak jawab. Ha, jadi kita nak bagi ceria balik, kita mengaji tengok sejarah. Setelah dia berkahwin dengan isteri yang kedua yang namanya Hajar, Hajar alaihi salam, maka pakcik-pakcik, makcik-makcik tengok pula ayat yang seterusnya. Fabashsharnahu bighulamin halim. Fabashsharnahu, bushra, bashir, bushra. Maka kami pun, kata Allah, membawa berita gembira kepadanya. Fabasyarnahu, na di situ, fabasyarnahu, nun yang ada alif kecil tu, na di situ dhamir ganti nama kembali kepada Allah. Maka kata Allah, maka kami pun membawa berita gembira hu kepadanya. Nya siapa dia? Ibrahim alaihi salam. Berita gembira bahawa wahai Ibrahim, isterimu kini sudah pun mula mengandung. Anak yang sedang dikandung, janin dalam perut dia itu nama apa? Janin ataupun anak yang sedang dikandung dalam perut isterinya itu ialah seorang anak gulam, anak lelaki. Zaman tu tak ada scanner lagi, alat untuk nak scan tak ada lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan, telah memberitahukan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, wahai Ibrahim, sekarang isterimu sudah pun mengandung. Mengandung anak apa? Ghulam, seorang anak lelaki yang sifatnya halim, amat amat penyabar. Masya-Allah. Allah taala bagi tahu siap-siap. Anak yang sedang dikandung dalam perut isterimu wahai Ibrahim, anak laki-laki, sifat dia pun Allah Ta'ala beritahu dia halim, amat penyantun dan amat penyabar. Masya Allah. Siapa dia anak tu? Nabi Allah Ismail alaihi salam. Alhamdulillah. Sambung tu. Bila dah dapat anak, anak pertama, laki-laki pula,
lahir ke alam dunia, Nabi Allah Ibrahim mencurahkan kasih sayang tanpa berbelah bagi kepada putra kesayangannya itu Ismail. Dididik, ditarbiah, diasuh, dijaga dengan sebaik-baiknya sampailah umur dia. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka manakala falamma balagha, jumpa tak balagha, maka manakala sampailah. Balagha makna sampai, yakni umur baligh. Bersama-samanya umur as-sa'ya, Nabi Allah Ismail anak putra kesayangan Ibrahim AS itu dibesarkan, dididik, diasuh, ditarbiah sampai besar. Umur macam mana? Umur sa'ya, umur dia boleh berjalan dan berlari-lari ke mana-mana. Perkataan sa'ya tu sa'i. Kalau bapa-bapa pergi buat haji, buat umrah, lepas tawaf kita buat apa? Kita sa'i baina safa wal marwah, jalan-jalan daripada bukit Safa sampai ke bukit Marwah. Sa'i, umur sa'i boleh berjalan ke sana dan kemari bersama bapa dia. Ulama-ulama tafsir mengatakan umur sa'i di sini ialah umur antara 10 hingga 15 tahun. Seorang ayah, seorang datuk cukup seronok. Anak laki-laki dia ke, cucu laki-laki dia ke, antara umur 10, 12, 13, 15 tahun, kalau dia pi mana-mana, cucu tu mau ikut, berjalan dengan dia, dia rasa amat gembira dan berbangga. Itu naluri seorang ayah. Macam Tok Wan kita dulu, pak kita dulu, zaman dulu-dulu kenuri. Kenuri tak pakai catering macam lah. Pakai kemah. Lampu goslin, ingat lagi? Pakai lampu goslin. Pakai minyak spirit. Pam dalam apa tu? Esok nak kenuri, malam ni ramai dah duduk atas balai. Sambil kupas bawang, kupas halia, kupas ubi mengala, potong kacang panjang, kupas bawang putih dan sebagainya. Anak kita ke, cucu kita ke, hak laki-laki umur 3-14 tahun, kalau dia duduk sebelah Tok Wan dia, Tok Wan dia rasa bangga. Duduk sebelah ayah dia, ayah dia seronok bawa kita pergi berjalan rumah kenuri. Ada orang mati bawa pergi, ada kurang arwah bawa tepi, ada gotong royong bawa pergi. Orang tanya, anak siapa ni? Dengan penuh rasa kegembiraan dan kebanggaan, dia kata, anak saya ataupun cucu saya. Naluri seorang ayah, seronok bawa anak-anak laki-laki dia. Begitulah Nabi Allah Ibrahim dapat anak, dia didik, dia tarbiah, dia asuh, dia besarkan sampai umur sa'ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka manakala sampailah umur anaknya Ismail itu umur sa'ya, boleh berjalan ke sana kemari dengan ayahandanya Ibrahim. Qala, tengok tu qala, tengok tu qala, tengok bertentang dengan qala hak tu. Tengok di bawah ada satu lagi qala bertentang dia, tengok ada tak, jumpa tak? Nampak tu qala, pak cik pak su tengok baris bawah tu hak bertentang dengan dia, hujung tu juga ada qala. Dalam ayat ni ada berapa kali qala? Dua kali qala. Qala yang pertama tu siapa kata? Qala yang kedua tu siapa kata? Itu kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu. Kita buka Quran, kita tengok sebiji, sebiji, seketui, seketui, satu ayat, satu ayat, satu perkataan, satu perkataan, satu huruf, satu huruf, kita nampak. Barulah tak timbul salah faham. Sebab tu kuliah saya di mana pun satu Malaysia, saya ajak buka Quran. Jadi bila kita tengok Quran dengan ulasan betul-betul, faham betul-betul, pasang niat dengan hati yang ikhlas, tak timbul masalah. Yang menimbulkan masalah, dia tak duduk dalam majlis ilmu. Dia pakai dengar kok jauh.
dia tak tengok betul ke tak betul, hak tak sabri baca dalam Quran, maka timbullah permasalahan-permasalahan yang kurang disenangi oleh sesiapa pun. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka manakala sampainya umur putra Ibrahim yang bernama Ismail itu umur sa'ya, boleh ke sana kemari bersama dengan ayahandanya Ibrahim, qala, berkatalah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim kata, ya bunayya, dia kata apa? Ya bunayya, boleh juga dengan mengatakan ya ibni, wahai anakku, tapi di sini tidak begitu. Ya bunayya, bagi mereka yang mempelajari kaidah bahasa Arab, ya bunayya, panggilan ini panggilan manja, panggilan halus yang lahir daripada jiwa dan perasaan seorang ayah, seorang bapa yang sayang ke anak dia. Qala ya bunayya, berkatalah oleh Ibrahim AS ke anak dia, ya bunayya, wahai anak, yakni wahai putra kesayanganku, wahai putra buah hati ayahnya. Itu maksud ya bunayya. Anak pula panggil ke ayah. Kalau kita nak panggil ke ayah kita, selalu orang panggil bah, dia panggil abi. Ya, abi. Bahasa yang lebih halus, ya abuya, ya abuya, macam siapa? Sahabat-sahabat, saudara-saudara kita daripada jamaah Al-Arqam satu ketika dahulu, dia pergi kepada Al-Fadil Al-Marhum Ustaz Sya'ari Muhammad, dia panggil apa? Abuya Sya'ari. Itu panggilan hormat, panggilan kasih sayang daripada seorang anak murid kepada gurunya. Yang kita duduk salah faham lah, hai Ustaz Sobri ni ikut mana ni? Arkam kah? Bukan masalah arkam kah tak arkam kah, masalah penggunaan bahasa nak kita. Jadi kalau kita duduk panggil kat ayah kita, panggil abu, abi, abi, kita bertukar ya abu ya. Ya ibni, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, digunakan dengan sirah isim tasghir. Isim tasghir menunjukkan kasih sayang yang amat mendalam. Nabi Allah Ibrahim panggil ke anak dia, qala, berkatalah Nabi Allah Ibrahim, ya bunayya, wahai putraku, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manami anni albahuk, sesungguhnya ayahmu, sesungguhnya ayahandamu ini melihat di dalam mimpiku, anni albahu, bahwa ayah menyembelih tengkukmu. Ini peristiwa apa ni? Peristiwa korban yang akan kita sambut dalam Aidil Adha beberapa hari lagi, yang mana saya yakin masjid kita pun ada buat sembelihan korban. Dekatnya upai kau nak buat tu. Lapan dah. Alhamdulillah. Takat ni ada lapan dah. Mungkin terang nak raya ni, dia main lagi banyak. Sembelih korban. Ayah telah melihat di dalam mimpi ayahnya, anni azbahu, bahawa sesungguhnya ayah menyembelih tengkukmu. Belih tengkuk. Fanzur mada taro. Tengok dulu. Fanzur mada taro. Jumpa tak? Dia kata ke anak dia, ya bunayya, wahai anak daku, inni ara fil manami anni albahu, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi ayahanda bahwa ayahanda menyembelih tengkukmu. Fanzur madza tara, maka lihatlah, maka renunglah, maka perhatilah, maka fikirlah habis-habis, madza tara, apakah pendapatmu, apakah pandanganmu, apakah sikapmu, apakah mauqifmu, apakah stand kau wahai putraku yang disayangi tentang perkara ini, nak bagi semelih kah tak bagi semelih.
Dah besar elok ni umur anak, masya Allah. Jaga elok. Umur boleh pergi sana, pergi sini dengan ayah dia. Tiba-tiba ayah kata, wahai anakku, ayah mimpi. Dalam mimpi tu ayah tengok, Allah Ta'ala tunjuk, Allah suruh ayah sembelih tengkuk anak anda. Fanzur madza tara, lihatlah, renunglah, perhatilah, renunglah, elok-elok, fikir habis-habis, kemudian madza tara, apakah pendapatmu? Yakni rela ke tak rela, sanggup ke tak sanggup, mau ke tak mau, nak izin ayah anda sembelih tengkukmu wahai anakku. Siapa tanya? Nabi Ibrahim tanya kat siapa? Ke anak dia Nabi Ismail alaihi salam. Apa jawapan Nabi Ismail? Tengok. Qala. Jumpa tak qala yang kedua? Hak bertentang mana di atas tadi? Qala juga. Tu qala Ibrahim. Hak yang kedua ni qala, qala Ismail. Nabi Ismail menjawab. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda kesayanganku, if'al, lakukanlah, laksanakanlah, tunaikanlah, kerjakanlah ma tu'mar. Tengok perkataan ma. Bila pak dia tanya, ayah dia tanya ni, nak kena sembelih ni macam mana ni, macam mana ni wahai anakku Ismail? Tengok Nabi Ismail jawab. Qala, qala Ismail. Dia kata, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahandaku, if'al. If'al tu diambil pada perkataan fa'ala. Fa'ala fi'lul madhi. Di sini if'al fi'lul amri, perintah, lakukanlah, laksanakanlah, tunaikanlah. Ma, tengok perkataan ma tu kita beri penekanan. Ma makna apa-apa sahaja. Dalam ayat ni Allah Ta'ala suruh sembelih, sembelih anak-anak. Bukan takat sembelih maksud ma tu. Kalau Allah Ta'ala suruh sembelih, sembelih. Kalau Allah Ta'ala suruh cincang luluh sampai hancur seluruh tubuh badan anakmu ini pun, lakukan wahai ayahandaku. Itu maksud apa? Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahandaku, lakukanlah, laksanakanlah, tunaikanlah apa-apa saja perintah yang Allah perintah ayahanda untuk dilakukan ke anak-anda. Silakan wahai ayahku. Masya Allah. Sebab apa dia jerim tu? Sebab dia adalah seorang anak yang soleh. Dia sedar bahawa mimpi ayah dia seorang rasul. Mimpi seorang rasul adalah perintah Allah, adalah wahyu Allah. Bila Allah suruh pak dia seorang rasul, hamba Allah suruh sembelih, maka sebagai seorang anak yang soleh, sami'ana wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Lakukanlah wahai ayahandaku ma apa-apa sahaja. Apa-apa sahaja tu maru, yang diperintahkan, yang disuruh oleh Allah kepada ayahanda, lakukan. Apa akan berlaku? Satajiduni insya'allahu minas, sambung, satajiduni insya'allahu minas sabiri, ayah akan mendapati bahawa anakmu ini, ayah akan mendapati bahawa anak andamu Ismail ini insyaallah. Tengok Nabi Ismail lapik ucapan dia, dengan kehendak Allah, dengan keizinan Allah, dengan takdir Allah, anakmu ini dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, akan tergolong dalam golongan hamba-hamba yang bersabar, walaupun tengkuk anak anda akan disembelih oleh ayah anda. Masya Allah. Berkat doa ayat 1, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah untukku daripada kalangan anak-anak yang soleh. Masya Allah. Jadi kepada anak-anak yang datang pada malam ni, jadilah diri anda semua sebagai anak-anak yang soleh. Kita yang tua-tua ni, 50, 60 ke atas ni,
ayah kita tak ada dah, mak kita tak ada dah. Walaupun mak dan ayah tiada lagi, kita masih hidup. Ingat, kita tetap menjadi anak-anak yang soleh. Jangan lupa untuk berdoa, untuk bermunajat, untuk meminta kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampunkan dosa-dosa ibu bapa kita, menjadikan kubur-kubur mereka sebagai taman-taman daripada taman-taman syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Tengok Allah kata apa seterusnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma, maka manakala aslama, jumpa dah aslama, bukan aslam, aslama lepas mim tu ada alif menunjukkan musanna. Dua orang, siapa dia dua orang? Ibrahim dan Ismail, ayah dan anak. Falamma aslama, maka manakala kedua-dua, ayah dan anak, ayah dan anak, Ibrahim dan Ismail, aslama, menyerahkan diri mereka berdua. Aslama makna penyerahan diri. Kita orang apa? Orang Islam. Orang Islam, aslama yuslimu Islam. Islam makna penyerahan, al-inqiyad, penyerahan diri, ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala kedua-dua mereka, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, menyerahkan diri mereka secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim siap dengan pisau yang tajam untuk semelih tengkuk anaknya. Nabi Allah Ismail menyerahkan tengkuknya untuk disemelihkan oleh ayahandanya. Maknanya falamma aslama, maka manakala kedua-dua mereka, hamba-hamba Allah ini, Ibrahim dan Ismail, menyerahkan diri kepada Allah secara total, siap sedia untuk sembelih tengkuk anaknya, anak pula serah tengkuk untuk disembelih oleh ayahandanya. Watallahu lil jabin. Nabi Allah Ismail ni tahu dah kata ayah dia nak sembelih tengkuk dia, dia serah tengkuk kepada ayah dia, dan dia sendiri merebahkan kepala dia, jasad dia, dan meletakkan pipinya itu di atas tanah cekang tadi. Tolong buat siap-siap supaya ayah dia senang dan sembelih. Masya Allah. Itu maksud dia apa? Falamma aslama wa tallahu lil jabi. Dia tahu anak dia, ayah dia seorang rasul. Allah Ta'ala suruh ayah dia sembelih tengkuk dia. Dia menyerahkan diri kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim pun serah diri juga kepada Allah. Nak sembelih lah ni. Nabi Allah Ismail rebahkan tengkuk dia, pipi dia kena tanah. Senang ayah tu nak sembelih. Tengok apa berlaku setelah itu. Tengok ayat 1-4. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Di saat Nabi Allah Ibrahim dah pulun dah nak sembelih tengkuk anak dia, Ismail menyerah dengan penuh kerelaan hati untuk ayahandanya sembelih tengkuknya. Maka di saat dan ketika yang menyayatkan hati itu, yang genting itu, Allah Ta'ala panggil, wa nadainahu, maka kami seru akannya, akan Ibrahim, ayya Ibrahim. Wahai Ibrahim, Allah panggil dia. Qad saddaqta ar-ru'ya. Tengok ayat 1-5. Qad saddaqta ar-ru'ya. Sesungguhnya engkau wahai Ibrahim telah membenarkan mimpimu. Yani mimpimu yang aku perintah engkau sembelih tengkuk anakmu, kini engkau sedang melaksanakan perintah itu. Qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya engkau telah pun membenarkan mimpimu, engkau sembelih sungguh. Inna kadzalika najzil muhsinin, kata Allah. Beginilah kata Allah caranya untuk kami membalas ganjaran pahala yang besar kepada hamba-hamba kami yang melakukan kebaikan-kebaikan di atas
muka bumi. Masya Allah. Allah nak balas ganjaran pahala yang besar. Allah Ta'ala uji. Sanggup ke tak sanggup mengorbankan anak sendiri? Lalu Allah Ta'ala kata dalam ayat seterusnya, inna hadha, sambung, inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya perkara ini, perkara apa? Perkara suruh semelih tengkok anak sendiri ini merupakan al-bala. Bala di sini makna ujian. Satu ujian keimanan yang paling nyata. Nak tengok penghambaan diri, nak tengok penyerahan diri. Aslam, Islam sungguhkah? Tak Islamkah? Aku suruh sembelih tengkok anak. Kau sanggupkah nak sembelih tengkok anakmu? Ini perintah aku. Allah kata, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya perkara menyuruh sembelih anak sendiri ini merupakan satu bala. Bala mana? Satu ujian keimanan yang paling nyata, yang paling terang. Engkau sanggup melakukannya, wahai Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Masya Allah. Sifat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita terui. Kalau kita tak terui, saat kita tersangkut, kita terui, kesembilan kita berhenti, insya Allah. Boleh kita terui lagi tengah-tengah dia duduk, kita berek, terkejut lagi, tersungkur. Okey, kita jalan terui, insya Allah. Saya minta izin dari pihak jawatan kuasa masjid, tengok sikit lagi. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Bismillah. Makcik bayangkan tengok Nabi Allah Ibrahim sembelih tengkuk anak dia. Abang-abang, bapak-bapak bayangkan tengok tu imam kita Al-Fadhil Ustaz Yusuf tengah duduk sembelih apa? Lembu korban kita. Darah bergelimpangan tak? Darah bergelimpangan, curah-curah, mengecik. Orang merah putih ke tak putih? Putih. Tengkok yang disembelih itu, lembu itu terpelohong, terpelohong. Bahasa baku orang tua kita. Pegang kepala dua tiga orang, ikat kaki semua, ada yang naik atas perut lembu lagi, tak mau bagi dia bergerak. Masya Allah. Sembelih bismillah, ya Allahu akbar. Dia pun sembelih, masya Allah. Pro, kata darah keluar memancar-mancar. Kemudian pula tengkok pula terkoyak, urat merah putih pula. Masya Allah. Lepas macam itulah kita bayangkan, kita gambarkan, kita andaikan, kita imagin macam mana Nabi Allah Ibrahim sembelih tengkok Nabi Allah Ismail alaihissalam. Lakukan sungguh. Tengok ayat 107 apa berlaku. Wa fadainahu bi dhibhin 'adzim. Jumpa tak? Jumpa. Kita baca lama-lama ikut saya. Saya baca dulu. Wa fadainahu bi dhibhin 'adzim. Kuat sikit. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Lalu kami tebus akannya. Fida makna tebus. Hak tadi itu nida. Nida. وَنَدَيْنَاهُ ayat 104. Dan kami memanggil, dan kami menyeru, hu Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Masa tengah duduk sembelih, ya? Itu makna nadainahu. Dia ambil perkataan nida. Saya masa saya kecil-kecil dulu, umur 10 tahun, 7-8 tahun, saya teringat lagi ada satu rancangan radio tengah malam ke 12 malam. Ingat tak Pak Zul? Satu program radio, Nida'ul Islam min Makkah al-Mukarramah. Ingat tak? Masa saya kecil-kecil dulu lah, 40 tahun dulu, 45 tahun dulu, radio kita benda tu, televisyen pun tak ada lagi.
Kalau ada pun kat Sungai Seluang ni, satu kampung ada dua. Tu pun hitam putih. Hari Jumaat malam satu, semua pergi kumpul yang rumah dia tu, nak tengok tamak Melayu. Zaman tu. Masa tu Radio Malaysia ada satu program tengah malam, Nidaul Islam min Makkah al-Mukarramah, seruan Islam daripada Makkah al-Mukarramah. Ingat kata ingat? Orang tua ingat, insyaAllah. Itu nida. Hak ni pula, wafadainahu, ayat 107. Dah semelih ni, dia duduk terbayang, sekejap lagi aku buka mata, sekejap lagi tengok, habislah tengkok anak aku, terborailah tengkok anak aku, berdarah merambu-rambu memancar-mancarlah di tengkok anak aku, matilah anak aku. Dia terbayang macam tu. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Wafadainahu bizibhin azim. Maka kami tebus akannya, akan penyembelihan Ismail yang dilakukan oleh Ibrahim AS itu. Dengan apa? Bizibhin azim. Dengan sembelihan yang besar, dengan sembelihan yang agung. Yang ini apa yang berlaku? Allah Ta'ala tebui Nabi Allah Ismail yang menjadi bahan sembelihan ayahanda dia. Ayahanda dia Ibrahim buka-buka mata, duk bayang dalam pemikiran dia, matilah anak dia, berdarah meramu-ramulah anak dia, terborailah tengkok anak dia, putuslah orang meriah anak dia, mati. Tiba-tiba dia celik-celik mata, tengok-tengok anak dia dalam keadaan selamat. Masya Allah, yang mana Allah Ta'ala ganti, Allah Ta'ala tebus Nabi Allah Ismail dengan bizibhin azim, penyembelihan yang besar, penyembelihan yang agung. Tengok-tengok yang kena sembelih bukan Ismail, sebaliknya yang kena sembelih ialah seekor kibas yang besar, seekor kibas yang gemuk, seekor kibas yang cantik, seekor kibas yang isi banyak, seekor kibas yang bersih, yang bulunya putih setelah menggantikan tempat Nabi Allah Ismail yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim. Itu maksud apa? Wafadainahu bizibhin azim. Tengok-tengok, Masya Allah, anak dia duit elok, sihat elok, luka pun tak, bercalak pun tak. Yang kena sembelih apa dia? Seekor kibas besar berwarna putih yang gemuk, cantik, bulunya gebu, bersih. Persoalannya wahai ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kibas tu main daripada mana? Dengan sekelip mata. Pakcik balik buka kitab tafsir, jumpa. Rupanya kibas tu didatangkan khas, Allah suruh kepada Jibril alaihi salam, ambil seekor kibas yang gemuk, yang cantik, yang putih bersih, yang isi banyak, yang gemuk. Ambil daripada mana? Syurga Allah, untuk menggantikan sebagai tebusan penyembelihan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Masya Allah. Itu maksudnya, wafadainahu bizibhin azim. Kami tebus akan Ismail sembelihannya dengan seekor kibas yang besar, yang gemuk, yang cantik, yang putih. Datang dari mana? Dibawa oleh Jibril alaihi salam dengan perintah Allah, daripada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pakcik tengok seterusnya, watarakna alaihi fil akhir, watarakna alaihi, watarakna alaihi fil akhir. Kami tinggalkan, kata Allah, kami biarkan peristiwa ibadah korban ini, bukan takat Nabi Allah Ibrahim dan Ismail saja, bahkan berkekalan ibadah korban itu, kata Allah, sampailah fil akhir, sampai kepada umat-umat yang akhir-akhir. Disambung peristiwa korban dalam ibadat Nabi Allah Muhammad SAW. Nabi wafat lebih kurang 1400 tahun yang lalu. Sahabat-sahabat baginda meneruskan ibadat ini, pertabi' tabi'in, sampai kepada zaman kita. Orang Padang Munara, orang Lahak Yui, orang Cegang, orang Sungai Seluang, orang Kulim, orang Kelantan, orang Terengganu, orang Putrajaya, orang-orang yang datang akhir-akhir juga melakukan apa? Ibadah korban. Sebab Allah kata apa? Tuwatarakna alaihi fil akhirin. Sebagai penutup, tengok ayat 109.
Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahteralah ke atas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni sebelum peristiwa ni, dulu masa di Palestin, dia pernah dibakar. Siapa bakar dia? Namrud. Sebab Nabi Ibrahim bawa agama tauhid, Namrud pula agama penyembahan berhala, mensyirikkan Allah. Dia tak setuju dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dia mengarahkan algojo-algojo dia, orang-orang dia, samsing-samsing dia, kepala masam dia yang ada di Palestin, tangkap Ibrahim, bakar Ibrahim. Ingat tak sejarah Nabi Ibrahim kena bakar? Lungguk kayu api besar-besar, nyalakan lungguk itu, kemudian nak dekat pun tak boleh, kena terlalu panas bahang dia, gunakan satu alat yang mereka cipta yang dinamakan al-manjanik, tekan di sini, Nabi Ibrahim melambung, wow 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 wow, masuk dalam api. Namrud kata, saat lagi bersama api terpadam, hanguslah Ibrahim. Ingat, api hamba Allah, api hamba Allah, angin hamba Allah, angin hamba Allah, semut, semut hamba Allah, nyamuk, nyamuk hamba Allah. Apabila api dinyalakan dengan marak menyalanya, Nabi Allah Ibrahim dicampak oleh Namrud dan algojo-algojonya. Namrud menyangkakan, saat lagi api terpadam, bersama api terpadam, Ibrahim pun hangus. Api bila di saat Nabi Allah Ibrahim dicampak, Allah Ta'ala kata, ya nar, wahai api. Siapa kata? Allah kata. Api ciptaan Allah, hamba Allah, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sifat engkau panas, sifat engkau yang panas itu membakar, akan tetapi aku perintahkan kepada engkau, wahai hambaku api, kuni bardan, jadikanlah diri kamu yang panas itu jadi bardan, jadi sejuk. Allah Ta'ala suruh dia jadi apa? Api ini sejuk. Kalau sejuk saja, kerana keterlaluan sejuk, maka Nabi Allah Ibrahim duduk dalam api yang sejuk, mungkin kerana tersejuk, darahnya beku, mati. Sejuk. Sebab itu Allah telah sambung dengan apa? Bardan, bardan wassalaman, sejuk dan sejahtera. Masya Allah, sejuk dan sejahtera, bukan sejuk sampai beku, nyaman duduk dalam api. Masya Allah, api pun terpadam. Namrud kata, ha, hampa semua pakat, tengok apa yang berlaku kepada Ibrahim, tengok, tengok, api terpadam. Nabi Allah keluar seluruh saja dalam keadaan aman dan nyaman. Masya Allah, bukan kata jasad anggota dia nak melecut, bukan kata tubuh badan dia nak terbakar, nak hangus dah, bulu roma pun tak terbakar. Masya Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya nar, wahai api, kuni bardan wassalamun ala Ibrahim, jadilah engkau yang panas dari sejuk, sejuk dan sejahtera kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat ini pun Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, salamun ala Ibrahim. Masya Allah, itulah ibu-ibu dan bapak-bapakku, ilmu Allah yang ada dalam Quran. Janganlah ibu bapa rasa jemu untuk berdamping dengan Al-Quranul Karim. Saya ni pun takat larat. Kau pelan lama, kau pelan tak larat dah. Dia apa kata, takkan tak larat kau ustaz, baru 55. Saya, diri saya sendiri saya tahu, kau pelan sehari, kau pelan tak larat. Sementara saya duduk larat ni, kalau saya boleh main di sini, pakcik-pakcik, makcik-makcik, ajaklah anak-anak menantu, kawan-kawan, pakat ramai-ramai mengaji. InsyaAllah kita buka ayat-ayat Allah, kita pilih sempena dengan macam ni, sempena nak korban. Oi, macam ni ke sejarah korban? Ada dalam Quran.
Lepas ni pula kita nak sambut apa pula? Habislah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, habis tu masuk pula bulan apa? Bulan Muharram, cerita pasal hijrah pula. Ada ayat-ayat tentang hijrah dalam Quran. Perintah Allah ke atas Nabi Muhammad untuk berhijrah dalam Quran pun ada juga. Kita buka ayat hijrah, kita baca. InsyaAllah, pakcik-pakcik, jangan takut. Saya tak akan menyimpan. Dari berlandasan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya harap kerjasama daripada semua untuk kita ajak seramai-ramai anak-anak qariah kita untuk kita menghadirkan diri kita ke dalam majlis-majlis ilmu yang telah dianjurkan, disusun oleh pihak jawatan kuasa masjid kita, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi selamat menyambut Idul Adha bagi ibu-ibu bapa-bapa yang akan berangkat menunaikan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Selamat pergi dan selamat pulang. Didoakan supaya mendapat haji yang mabrur. Dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sihat tubuh badan, dapat menyempurnakan segala rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, sunat-sunat haji, pulang ke Sungai Seluang, pulang ke Kedah Darul Aman, pulang ke negara Malaysia dengan mendapat anugerah haji yang mabrur, insyaallah. Moga-moga dipanjangkan umur, ditetapkan iman, dikuatkan akidah untuk kita terus bersama dalam majlis-majlis ilmu seperti ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah akan segala dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu-ibu dan bapa-bapa kami, dosa-dosa datuk nenek moyang kami yang terdahulu daripada kami, dosa-dosa guru-guru dan tuan-tuan guru yang mendidik, mentarbiah, mengasuh dan mengajar kami, Allah, untuk mengenalmu, untuk mengenal ajaran-ajaranmu, untuk memahami hadis-hadis Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunkanlah juga dosa-dosa sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, sanak saudara kami, jiran-jiran kami, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana sahaja mereka berada, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.